Oke, ketemu lagi dengan saya dengan channel Bang Gundul. Hari ini kita tidak menanam ya. Kita itu mau penebaran apa namanya? Bibit ikan nila ke sungai biar sungai desa kita itu istimewa. Ini sekitaran 10.000. Jadi satu kantong plastiknya ini isinya 1.000. Jadi kita ada 10 kantong. Nanti kita bekerja sama tim KKN sama tim Balai Desa juga. Ini baru apa namanya? Pemindahan yang kecil-kecil biar nanti para pesertanya itu bisa terbagi semua dan bisa melepaskan ikan-ikan ini ke sungai. Ini proses apa ngarani? Pemindahan, ngedum, pembagian ke plastik kecil-kecil kayak gini. Ini ikannya, coy. Nah, kayak gini ikannya. Ini masih ada 10 kantong lagi. Yang terakhir kita belum tahu, nanti menunggu informasi dari Polsek, Pak. Tapi tetap tegas, makanya tetap digerak, ya. Nah, maksud saya gini, Pak. Mari kita jaga bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab daripada petinggi dan perangkat. Ini semua lapisan masyarakat ikut bertanggung jawab lingkungan yang ada di wilayah kita masing-masing, gitu ya, Pak. Ya. Nah, jadi gini, harapan kami, ini seperti yang dulu pada waktu periode 2003-2013 pada waktu periode saya, ikan itu semakin banyak, Mas, ya. Ikan semakin banyak, ya. Karena apa? Ada orang nyetrum, ya, ditangkap, dibawa ke balai desa atau jaring, ya. Saya yakin mungkin sampai naik Google itu pasti ikannya banyak, kata Mbak, ya, kata ya. Dan termasuk sampah, karena ini sudah ada undang-undangnya, ya. Sudah ada papan nama nomor itu, ngotong itu. Maka ya, tetap dengan amatnya, misalnya orang-orang sebut, tidak mawon, kata Mbak.
siapa aja pokoknya gue yang ngono tak cek apa dewa ya. Jadi terutama masyarakat yang tahu makanya tetap harus ditangkap pak makanya misalnya ada yang bilang siapa ada yang apa itu obat ya nyetrum ditangkap awon apa begini lah saya siap pak 24 jam siap dibuka masyarakat itu ya sebenarnya ya semata pak ini secara simbolis mau nih pak BPD ya secara simbolis setelah ini. Sampai jumpa.